Akan dilepaskan by stage, by stage. Tu ada 4 stage. Stage pertama, stage kedua, stage ketiga, stage keempat. Okay. Sana dah ada group leader dengan flank, dengan sweeper. Okay, nanti you pergi je. You tak payah ikut apa-apa. Dia akan buka, dia akan bawa you pergi ke tempat. Okay, pastikan kayak yang ada kat sini diguna pakai. Okay, baik. Okay, go. Ready. Three group. Saya adalah untuk mengawal pergerakan peserta lah, dan juga kita mengawal pergerakan dan juga kelajuan kayuhan peserta-peserta ni, dan juga kita mengawal perimeter dia orang supaya tak keluar daripada kawasan lah, supaya dari segi keselamatan kita dapat pantau lah. Pendayung kita ada 200 orang pendayung dengan 100 kayak, so kita bagikan pada 4 grup lah, 4 grup supaya dari segi pemantauan pihak keselamatan tu lebih mudah lah. Yang belakang tu kita ada sistem marshal kita. So dekat belakang tu kita ada sweeper dan juga kita ada flanker, second flanker kat belakang lah. Dan juga kita ada juga beberapa boat rescue kat belakang lah untuk kita pantau pergerakan dia orang. Kalau tengok pada keadaan cuaca pada hari ni dan juga keadaan arus hari ni memihak pada kita lah. Dia membantu pergerakan kita menghala ke Tanjung Bidara. Jadi bagi saya pada hari ni tak ada apa-apa halangan yang begitu mencabar lah. Kecuali dari segi keadaan ombak yang sedikit beralun lah, mungkin dari segi peserta mungkin ada sedikit mabuk lah kalau kita banyak berhenti lah. Jadi untuk sampai ke checkpoint rehat makan tengah hari kita, saya jangka lebih kurang dalam 1 jam ataupun 2 jam lagi kita akan sampai ke checkpoint yang pertama. Dan insyaAllah kalau keadaan masih lagi baik, by pukul 5 ataupun pukul 6 kita dapat sampai ke checkpoint akhir kita pada hari ini. Alhamdulillah masih okey setakat ni sebab kita orang punya e-leader pun perlahan, sebab kita ada 4 grup hari ini. Sebab tak nak bomba tak ramai sangat. Alhamdulillah so far okey, cuaca pun okey. Okay, pada hari ini perjalanan kita bermula pada pukul 8 pagi, tapi kita lewat 1 jam. Ada sedikit masalah yang berlaku. Mungkin kat situ melambatkan kami, tapi tak, rupanya semangat tim, satu tim pasukan UiTM ni membuktikan kita mampu untuk melakukan satu yang benda di luar jangka, dan kita sampai ke checkpoint rehat lebih awal juga dengan semangat tim yang hebat ni. Sepanjang perjalanan kami, peserta hanya mengalami kecederaan ringan. Main injury seperti dehydrate, penat, kita ada penayung sepanan jika ada berlaku injured. Kami dari alumni dijemput oleh UiTM untuk menjadi pasukan pengiring. Sukan kayak ni tak ramai yang berani cuba sebab maybe ramai yang fobia dengan air. Jadi bila tengok adik-adik berkayak dengan penuh semangat walaupun ada yang mabuk laut, dia tetap teruskan kayaknya sampai habis. InsyaAllah UiTM akan dapat target yang diorang letak tu. Semua setakat hari ni semua masih nampak fit lagi. Even panas-panas ni pun semua still ceria lagi. Starting point tadi awal-awal rasa macam berdebar lah, nervous semua, rasa takut sebab tak pernah lagi
ekspedisi yang jauh macam ni. So at first rasa macam boleh ke buat kan. But and then tengok air semua okey, and then macam teammate semua macam motivatif semua. So bila sampai ni rasa macam legalah, tak tukar. Yeah, all the way. Be consistent lah sebab kita tak nak macam jauh kan. So at the macam starting point sampai habis macam kita orang focus on be consistent instead of nak laju. Harapan pada saya sendiri, diri saya sendiri supaya saya tak akan bertukar lah. Supaya saya akan keep paddling and be consistent dengan pace saya hari ini. And I hope that everyone in this team pun dapat buat benda yang sama, be consistent and very motivated lah untuk habiskan ekspedisi ini. Alhamdulillah, pasukan ITM untuk ekspedisi Kayak Nusantara Riau sampai ke checkpoint terakhir bagi hari pertama lah. Alhamdulillah tiada apa-apa halangan, cuaca dan pasukan sini membantu kita sampai pada tempat jam 4 petang. Kita awal 2 jam sampai di tempat penamat untuk hari pertama. Dengan semangat yang ada, dengan tim sokongan yang ada, dan kita minta lah cuaca untuk besok seperti hari ini lah, dapat membantu kami untuk menuju ke destinasi yang seterusnya untuk hari esok.